terjadi pada tahun 1955. Pada masa tu, Jamilah ni masih lagi seorang guru dekat Kuala Lumpur. Pada tahun tu, pada tahun 1955, sekolah dia telah anjurkan satu aktiviti club. So, aktiviti ni adalah aktiviti mendaki gunung dengan pelajar form 4 dan juga form 5. Bincang punya bincang, diorang pun setujulah untuk mendaki Gunung Ledang. Pada hari yang ditetapkan, diorang pun bertolaklah ke Gunung Ledang. Selepas 3 jam perjalanan, diorang pun telah sampai dekat kaki Gunung Ledang. Diorang semua dalam 36 orang, 30 orang student, lagi 6 orang tu adalah cikgu. So bila dah ready ni, diorang pun mulalah panjat Gunung Ledang. Untuk mendaki Gunung Ledang tadi, diorang ambil masa hampir 4 jam juga. Dalam tempoh 4 jam diorang mendaki tu, diorang still lagi tak sampai dekat puncak gunung. Tapi diorang telah sampai dekat perhentian yang pertama. Time tu dalam pukul 4, diorang baru je sampai dekat tengah-tengah gunung. So diorang pun decide lah untuk berkhemah dekat situ sebab hari pun dah petang. Lagipun diorang tak nak lah mendaki gunung tu dalam keadaan yang gelap. Jadi diorang pun bermalam lah dekat tempat tadi. Lokasi yang diorang pasang khemah tu tak jauh pula dengan sebatang sungai. So memang sangat-sangat strategik. Dalam pukul 5.30 petang macam tu, diorang ni pun dah siap-siap makan dan diorang ni nak mandi pula. Yang pelajar perempuan ni mandi dekat bahagian hulu, lelaki pula mandi dekat bahagian hilir sungai. Masa tengah mandi dekat sungai beramai-ramai ni, tiba-tiba ada seorang student ni panggil Cikgu Jamilah tadi. Cikgu, cikgu, tengok tu, tengok tu. Tiba-tiba ada banyak bunga yang pelbagai warna mengalir mengikut aliran sungai. Cikgu Jamilah perasan, bukan bunga je, tapi daun lima purut pun ada dekat sungai tu. So cikgu ni pun terfikir, siapa pula yang mandi dekat sungai pada waktu macam ni. Jadi Cikgu Jamilah ni dah rasa macam dah tak sedap hati tau. Dia pun apa lagi suruhlah student dia naik ke aderai sebab dia tak nak ada benda-benda yang tak diingini ni terjadi. Bila tiba waktu malam pula, diorang ni buatlah satu unggun api dekat tengah-tengah kemah diorang. Pelajar-pelajar tadi pula telah dibahagikan dalam beberapa kumpulan. So pelajar-pelajar yang dalam berkumpulan tu sebenarnya diorang telah ditugaskan untuk berkawal waktu orang lain tengah tidur. So maksudnya tak adalah semua orang tidur dan tak ada siapa yang jaga kawasan kemah diorang. Belum Cikgu Jamilah ni masuk tidur, dia pesan dekat student yang tengah mengawal tu. Dia pesan jangan sesekali menyuluh dekat atas pokok. Cikgu Jamilah ni juga dia bagi kod rahsia kepada student-student dia yang kena mengawal pada malam tu. So tujuan kod ni sebenarnya untuk memudahkan diorang ni mengenal pasti ahli kumpulan sendiri. At least tak adalah tiba-tiba ada pelajar lain yang jadi tim diorang kan. So kod yang Cikgu Jamilah ni bagi adalah kod burung emas. Jadi lepas dah settle briefing apa semua, Cikgu Jamilah ni pun masuklah tidur kat dalam kemah dia. Disebabkan dia dah terlalu letih, jadi dia mudah terlelap. Tak lama lepas tu, Cikgu Jamilah ni telah mimpi. Dalam mimpi tu, Cikgu Jamilah ni nampak ada seorang perempuan yang sangat-sangat cantik. Perempuan tu pula pakai baju kebaya yang berwarna keemasan dan perempuan tu pakai tudung juga dan gaya dia macam ala-ala perempuan pada zaman 60-an macam tu. So pemakaian perempuan tu macam agak klasik sikit. Perempuan tadi tu dia berdiri dekat kawasan air terjun. Perempuan tadi tu je senyum je bila dia pandang Cikgu Jamilah dan dia berkata, "Hamba perkenalkan, inilah Pak Kiai Dua." Sambil dia ni tunjuk dekat seseorang yang tak jauh daripada dia. Lelaki tu pula berpakaian jubah berwarna putih. Atas kepala lelaki tu dia macam ada pakai dastar. Dastar ni macam yang orang bangsa